si Roblox Roblox ya, lihat. Wih, keren. Amanda the Batman. Bukan dia Venter. Ya ampun, jadi Batman dong. Ya udah, ayo ya, langsung saja kita mulai. Kira-kira mirip enggak ya dengan aslinya? Aku udah gak sabar nih pengen main. Lihat, mic-nya mirip ya. Cuma lebih lebar dan lebih luas. Oh iya, dan di situ ada kaset episode satunya, guys. Kita coba ambil masukkan. Oke, udah mulai. Ada Tenui. Asik, keren nih. Halo, nama aku Amanda. Halo, aku Wuli. Hari ini kita akan membuat apple pie. Mirip banget apple pie, guys. Mirip sama asli. Favorit aku adalah peach pie. Peach pie. Kalian suka pie rasa apa nih? Aku sih nggak pernah makan pie, guys. Soalnya pie itu kan makanan orang kaya, jadi pumpkin. Ya udah, aku ikut akun pumpkin pie. Itu kedengarannya lezat. Kita pas itu aja ya, Amanda. Dan sekarang kita harus memotong apel-apel. Barang apa yang perlu kita gunakan untuk memotong apel? Apa ya? Aku lo potong apel, aku pakai jari. Serius? Yoi, karena jari aku itu tajam. Berarti kau gak potong kuku, jorok banget nih anak ya. Gak potong kuku dia. Enggak, kita akan menggunakan pisau-pisau, guys, untuk potong. Bahaya itu. Slow. Jangan kau pegang-pegang itu pisau. Jangan ya, guys ya. Betul. Tuh, Wuli bilang apa? Kita gak boleh pakai itu sendirian ya. Harus ada orang tua. Betul. Gak apa-apa, kita harus selalu berani. Jadi aku akan menggunakan pisau ini. Lihat-lihat, aku mirip sama pirate tadi. Asik. Sepertinya sih kurang aman ya. Iya sih, gak boleh main pisau ya, guys. Bahaya. Oke, Wuli. Kali ini kita akan memotong apel. Aduh. Keras itu apelnya kayak batu, nggak bisa kita potong. Dan di sini kita sudah memiliki semua bahannya. Udah ada tepung, keju, sama apelnya. Tapi kayaknya kita kekurangan gula deh. Di manakah gula itu berada? Mana itu, Tun? Gula taruh di refrigerator. Enggak, Tun. Tempat cuci piring, Tun. Biasa makku cuci piring pakai gula. Anti mainstream makku, ya kan, Mak? Serius di kulkas? Mana ada orang taruh gula di kulkas? Aku sih taruh kulkas tuh, jujur aja mah. Gak ada yang taruh di pantry, pantry itu aku bersemut gitu. Biasa orang kan taruh di rak-rak bagian atas kan? Guys, kalian taruh gula di mana coba? Coba terus di bawah komentar ya. Kan di rak kan? Aneh-aneh, Tun. Kalian cium. Wanginya sangat lezat, aku lapar. Baiklah, tinggal sentuhan terakhir. Kita akan memanggang pie ini. Oke, kita panggang-panggang, Tun. Tapi kita kalau panggang sendiri nggak bagus loh. Harus ajak orang tua lah. Iya sih, soalnya kan panggang-panggang itu panas-panas, guys. Bisa kebakaran kalau nggak ada orang tua. Oke, seperti biasa, Tun. Di sini ada keterangan bahwasannya harus 425 derajat Fahrenheit panasannya. Dan kita harus taruh apel. Berarti mirip banget ya, Tun ya? Yup, mirip sekali. Dah harus 40 menit. Oke, pai kita sudah jadi nih. Ayo, kalian buat juga ya. Kita sama-sama makan apel pai ini. Bye-bye semuanya. Ya ampun, untuk kita udah agak dewasa tuh ya. Jadi kita panggang-panggang di game ini. Pertama-tama kita perlu mengambil ini. Oke, masukin, ayo cepet. Oke, udah aku masukin, Tun. Terus kita masukin ke dalam sini. Itunya. Kita atur suhunya ke 40 dan panasnya itu 475. 425. Enggak ada keterangan di samping, guys. Lihat. Aku dapat episode kedua. Keren. Kita lihat mirip enggak? Mirip. Lihat, ada CB sama F, guys. Halo teman-teman, aku Amanda dan aku Wuli. Apa yang kalian suka mengenai tetangga kalian? Enggak ada sih. Ada tuh. Enggak kenal. Iya. Itu bagus. Kalian enggak kenal maka makin bagus. Enggak ada masalah. Dia bilang dia banyak teman loh di tetangga dia. Oh iya, dia banyak teman. Baguslah bersosialisasi. Dan dia ingin mengirim mereka itu kartu ucapan. Nah, dia beli kartu-kartunya. Biasanya untuk membeli kartu ucapan tuh di tempat pos, Tun. Apaan? Di corner store dong pastinya. Enggak, di kantor pos. Pak, aku mau beli kartu ucapan, Pak.
tolong ya satu, ya kan? Corner store, loy. Corner store, teman-teman. Oke, mirip-mirip. Ayo, pilih kak kita. Oke, kita akan memilih kak yang mana ini? Jadi apa yang harus dikirim kepada orang yang sedang sedih nih ya? Kita kirim apa ya untuk orang yang sedang sedih? Oh, get well soon, kak. Get well soon. Dia sedih, bukan sakit. Masa cepat sembuh kau? Oh iya, nggak bisa ya. Kalau gitu apa nih? Masa thank you? Thank you dong. Sedih, dia sedih terus kita bilang thank you ya. Ya kita menghibur dia. Makasih ya sudah menjadi teman aku. Aku selalu ada untukmu, sahabatku. Gitu. Jadi dia bahagia tuh. Oke. Oke, sekarang kita sudah membeli kartu ucapan terima kasih. Wow. Tapi aku pengen kasih dia sesuatu hadiah lebih bagus tuh. Ngomong-ngomong, Uli bertanya nih, bisa kasih dia aja nggak? Uli siapa? Emang kau temanku, Uli? Ya ampun, lama sekali dia. Aku mau beli hadiah yang spesial buat temanku. Kita beli di mana ya? Bakery. Astaga, Uli nggak dianggap di sini sama si Amanda, guys. Kasihan si Uli. Astaga, Uli, tidak apa-apa. Kamu berteman sama aku aja ya. Ayo, ayo masuk sini sama aku. Semuanya itu enak. Iya, lihat-lihat. Ada pink. Dia sepertinya mulai sedikit nge-glitch ya, Mona. Hati-hati ya. Iya, dia udah mulai stres, guys. Di sini kita akan membeli apa ya untuk teman kita? Yang bisa dibungkus, Mon, pastinya, Mon. Sesuatu yang bisa dibungkus dan dikirimkan itu ice cream. Betul. Oh, nggak bisa tuh, ice cream meleleh tuh. Kau jangan aneh, kau beli mixuet pulang ke rumah udah meleleh. Cookies. Oh, cookies, betul. Cookies kan lebih tahan, lebih awet, guys. Oh, itu kelihatannya lezat. Baiklah, kita akan kirim paket ini ke teman kita. Oke, paketnya sudah ready ya. Iya, udah selesai ini. Tinggal kita kirim-kirim aja kepada teman kita. Karena mereka tinggalnya jauh, jadi kita harus pakai pos. Tapi ini udah agak sore loh. Apakah sempat kah? Kayaknya udah mau tutup deh. Kayaknya gak bisa kirim hari ini deh, Mon. Iya. Tapi Amanda, dia bilang aku pokoknya mau kirim hari ini. Gak mau tahu hari ini. Oh, ya udah, terpaksa lah kita pergi ke pos office. Maksa kali nih si Amanda. Oke, mari kita kirim paket ini kepada teman kita. Dan temannya itu, nama temanku apa ya? Tunggu, kenapa aku gak ingat? Ya udah, tanya si Saitama. Saitama, temanku siapa ya? Namanya aku lupa. Ya ampun, dan dia bilang apa? Teman kamu namanya Genos. Enggak, Genos apa sih dia enggak? Kata Uli kita bisa kirim besok. Nah, Amanda gak mau, pokoknya mau hari ini. Katanya, ih maksa kali nih si Amanda. Kayak gak ada hari esok aja deh. Terus dikirim siapa ya nih ya? Nah ini aneh, Mon. Kalau di aslinya kan kita tahu ya. Kalau di sini gak tahu. Oke, kita coba kirim ke Amanda, guys. Kirim ke Amanda. Amanda, kita coba lihat. Ya ampun, bukan. Tetap Kate. Kalau di aslinya Kate kan, kalau gak salah. Kate, betul. Kerjaan bagus. Aku sekarang udah ingat nama temanku adalah Kate. Oke. Aku harap dia suka dengan hadiah kita. Kepala, udah kita beli capek-capek kan. Tun, ada ini piano-pianonya ini. Wow. Oke, apa nih tadi pianonya? Ayo, masih ingat C, gak? B, dan F. Wow, udah betul kan kamu lihat. Empat kaset yang gak bener. Enggak dong, ini tape. Yang episode ketiga, guys. Kita lihat episode ketiga. Kok gak salah yang Uli jatuh-jatuh itu deh. Nah, kayaknya bener kan? Iya. Oh, ini kamu. Wara apapun yang kamu lakukan, jangan. Nah, itulah. Jangan apa? Jangan menangis. Oh, tidak. Uli terjatuh. Iya. Kau dorong itu, Amanda. Astaga. Sesuatu terjadi sama Uli. Tapi itu adalah kecelakaan, bukan salah siapa-siapa. Kecelakaan itu bisa terjadi di rumah. Betul. Jadi kita harus hati-hati, guys, supaya nggak terjatuh seperti Uli. Oh, ya, no. Kasihan banget pada si Amanda yang dorong-dorong si Uli. Siapa yang kamu? Katanya, aku tidak jatuh. Uli, kamu sedang kesakitan. Jangan kau banyak ngemeng. Dengarkan aku ngomong. Oke? Guys, Uli sakitnya di mana? Belum aku jawab. Jangan kau geleng. Sepertinya, Mon, karena dia difitnah, kayak muka dia yang malu dia, Mon. Oh iya, di muka, guys, aku malu gitu. Bukan tuh, dini, kau tengok dia pegang, lututku sakit. Inilah,
sama dokter gigi. Enggak sama dokter biasa, ya ampun. Ini lututnya bukan giginya. Ampun, astaga. Aku mau sama terapi sekarang. Enggak, ampun. Enggak ya, ini anak bolong-bolong. Ya, dokter lah. Dokter. Nah, kalau kita sakit kan bisa, biasanya berobat ke dokter kan. Dokter, dokter, kita bawa Uli ke rumah sakit. Buka-buka. Aneh banget. Serius? Ih, bisa open, Mon. Eh, bisa tuh. Lu, kita di mana nih, Tun? Kita masuk ke dalam dunianya. Oh no, oh no. Oh, itu di depan sana ada si Amanda, guys. Huh? Ayo, ayo, kita harus ke sana. Si Amanda suruh kita ke situ, guys. Jangan ketabrak ya, woi. Slow, slow. Astaga, ini jalan kayak Jakarta deh, macet banget. Jangan pernah ke Jakarta. Oke, kita udah sampai. Oke, Amanda. Udah sampai, Amanda. Kalian berhasil. Hebat, hebat. We did it. Hari ini kita akan ke tempat guru. Kebun binatang tuh. Wow. Jatuhlah kalau gitu. Jatuh dia. Keren. Wow, ini cute family nih. Mbak, ya ampun. Punya keluarga itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Aku juga suka sama keluarga. Di sini ada Mama Chicken sama Baby Chicken. Mana Baby Chicken ya? Gak ada, weh. Mana anak ayamnya? Dan katanya Mama Chicken itu bertelur. Apa kamu bantu aku mencari 7 telur? Ya ampun, kita jadi cari-cari telur di sini. Tapi di sini udah agak beda ya, Tun ya. Kita masuk ke dalam game-nya. Keren, asik, guys. Betul sekali. Ayo, Mon. Oke, Nini. Oke. Aku udah dapat kerja yang bagus, katanya. Oh, tidak. Apa? Kenapa? Ada kucing garong. Oh, kucing. Gimana keluarga kamu? Di rumah lah, nanya. Enggak, ini sepertinya kucingnya ditinggal sama orang tuanya. Oh, dan no. dia sedih. Keluarganya enggak sayang sama dia. Kucingnya sedih, Tun. Tapi terus? Ini sedih lah. Ya ampun. Dia pasti sangat ketakutan di sini. Kasihan ya kucing garong ini. Enggak ada yang sayang sama dia. Enggak ada yang cinta-cinta sama kucing ini. Jangan jadi kucing beneran kau. Kita harus nolong atau enggak nih? Kucing bilang, kamu nanya. Ya anak, kita tolong. Aku bilang tolong, woi. Kau jangan fitnah aku. Ya ampun, kita enggak jawab. Aku jawab. Oh, dia mengamuk. Kalian enggak mau menolong. Dia jungkir balik. Kenapa kalian tidak mau menolong anak kucing itu? Aku jadi Batman. Oke, cepet.
prajuritnya. Siluman tikus. Iya, ayo. Tuh. Apa sih siluman tikus minionnya tuh? Oh no. Jangan. Wacah. Oh, tak bisa. Aku kena giling tuh. Oke, dia pusing lagi. Oh, pusing. Videonya sampai berakhir. Ini videonya. Jangan lupa ya, aku cuma sewa, bayar entar. Dia bilang tidak, tolong aku. Aku enggak mau ditarik sini. Bayar itu. Enggak bayar. Oke, kita dapat tab yang keempat, guys. Wow. Dari sini. Wow, keren. Oke, kita coba masukkan kira-kira apa ini? Ini enggak sesuai dengan asli. Oh no, kenapa jadi aku yang di sini katanya? Amanda itu lagi sedang sakit, tapi aku bukan dokter. Apa kita harus mengampuni Amanda dan menolong dia, atau aku jadikan dia Amanda geprek? Tuh, gimana kita tolong atau enggak? Kayaknya jangan deh. Jangan. Iya, bahaya sekali. Kamu enggak mau menolong Amanda? Serius? Enggak, dia jahat. Tapi aku rasa juga. Oh no, Amanda bangun sendiri, Mon. Dia bangun sendiri tuh. Gimana kabar kamu? Kita baru mau nolong. Kenapa kamu tidak menolong? Maafkan aku, kamu jahat. Ya ampun, tolong jangan tinggalkan aku di sini dengan dia. Aku akan dijadikan domba geprek. Oh, jangan khawatir tentang Wuli. Aku akan menjaga dia dengan baik-baik di sini. Ya ampun, tuh. Berarti keputusan udah. Kita nggak menolong Amanda itu adalah hal yang bagus tuh. Betul sekali, Mon. Biarkan Wuli jadi korban aja, Mon. Ya, kita nggak jadi korban. Kalau misalnya tadi kita menolong Amanda, kemungkinan kita dibawa ke dalam dunia game tadi lagi. Oh no. Oke, teman-teman, di sini Momon akan mencoba untuk memilih menyelamatkan si Amanda. Kira-kira apakah kita benar-benar mendapatkan bad ending kah? Kita coba ya, kita selamatkan Amanda. Mungkin Amanda bisa jadi orang baik kan. Kita nggak boleh sujon. Oke, ayo kita kasih dia obat. Lulilililil, Amanda langsung bangun, guys. Amanda? Amanda kemana? Guys, Amanda di mana ini? Oh no! Ternyata itu memang ide yang buruk. Oh, Amanda keluar room. Astaga! Oh, tidak! Ya! Bad ending! Oke, teman-teman, video kita cukup sampai di sini ya. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa dikasih